kode teknis OBD2 deskripsi teknis komunikasi paling rendah dengan modul kontrol resirkulasi gas buang B apa artinya itu ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD2. Kode ini berarti bahwa modul kontrol resirkulasi gas B, Eger B, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN bus. Modul-modul tersebut saling berkomunikasi melalui jaringan, sama seperti jaringan yang Anda miliki di rumah atau di tempat kerja. Ada beberapa sistem jaringan yang digunakan oleh produsen kendaraan sebelum tahun 2004, sistem komunikasi modul ke modul yang lebih umum, tidak semua inklusif adalah serial communication interface atau SCI, SAE J1850 atau bus PCI, dan Chrysler collision detection atau CCD, sistem yang paling umum digunakan setelah 2004 dikenal sebagai komunikasi bus area-area network atau sederhananya CAN bus juga digunakan sebelum 2004 pada segmen kecil kendaraan. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi dan alat Pindai Anda mungkin atau mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Modul kontrol resirkulasi gas B Eger cm B) biasanya terletak di bawah kap di sumur fender atau sekat. Ini menerima input dari berbagai sensor. Beberapa tertanam langsung ke sana, sementara sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus dari powertrain control module (PCM). Input ini memungkinkan modul untuk mengontrol ketika katup EGR beroperasi dan dalam kondisi apa. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam kasus ini tidak parah, karena PCM memiliki strategi cadangan jika terjadi kehilangan komunikasi dengan eger -CMB, gejala kode U010B dapat meliputi malfunction indicator light meal on, mungkin berjalan dingin, tetapi ketika mesin hangat mungkin mulai mengetuk akselerasi, mesin dapat mulai dan berjalan tetapi tidak saat mesin dingin, mesin akan mulai tetapi akan segera mati, tidak akan berjalan. Penyebab biasanya penyebab kode ini diatur adalah buka di sirkuit CAN bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus can. tidak ada daya atau ground ke modul cembe Jarang modul kontrol rusak. Prosedur diagnostik dan perbaikan, tempat yang baik untuk memulai untuk semua diagnosis listrik adalah untuk memeriksa buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan Anda. Masalah yang Anda alami mungkin diketahui orang lain di bidang ini. Perbaikan yang diketahui mungkin telah dilakukan oleh produsen dan dapat meng hemat waktu dan uang Anda selama diagnosis diasumsikan pada titik ini bahwa pembaca kode tersedia untuk Anda karena Anda telah dapat mengakses kode sejauh ini lihat apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya yang terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian jika demikian Anda harus mendiagnosisnya terlebih dahulu karena kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U010B sebelum kode dasar didiagnosis dan diperbaiki secara menyeluruh jika satu-satunya kode yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U 010B coba akses ke EgercmB jika Anda dapat mengakses kode dari EgercmB maka kode U010B bisa terputus-putus atau kode memori jika tidak dapat mengakses EgercmB maka kode U010B yang diatur oleh modul lain aktif dan masalahnya ada di sana sekarang kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau tanah ke modul kontrol resirkulasi gas buang B periksa semua skring yang menghidupkan modul EgercmB pada kendaraan ini periksa semua alasan untuk EgercmB temukan lokasi lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung. Jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode gangguan diagnostik dari semua modul yang mengatur kode dalam memori, dan lihat apakah Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan modul Eger -CMB. Jika komunikasi dibangun kembali dengan Eger maka sekering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda. Jika kode kembali atau atau komunikasi masih tidak dapat dilakukan dengan modul, cari koneksi komunikasi CAN bus pada kendaraan Anda, yang terpenting adalah konektor Eger -Cembe, yang biasanya terletak di bawah kap di sumur fender atau sekat, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor di Eger -Cembe. setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor. Lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik, dan sikat bulu plastik. Jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Sebelum menghubungkan konektor kembali ke Eger Cembe, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan. Anda harus memiliki akses ke voltmeter digital (DVOM), pastikan Anda memiliki kekuatan dan ground di Eger Cembe. Dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke Eger. -Cembe. Eger hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan. Dengan Eger B masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B, tegangan baterai yang masuk ke konektor Eger B dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik. Jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi. Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai. Pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga. Kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai B, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground. Sekali lagi, Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi. Jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya. Selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi. Temukan sirkuit Ken C plus atau HSCAN dan Ken C atau HSCAN sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik. Sambungkan ujung merah ke Ken C plus dengan kunci aktif. Mesin mati. Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi. Selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C. Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi. Pabrik lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key on yang fluktuatif. Periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U010B, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan kegagalan Eger CMB, sebagian besar Eger CMB ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan untuk dipasang dengan benar.